everyone, kita bertemu lagi pada hari ini. Okay guys, dimana kali ini ada Nyoman Paul dan juga Nabila Takia. Jadi ini ada asupan vitamin dari panel. Kira-kira asupan vitamin apa nih yang pastinya membuat baper banget, ya kan? Jadi ini guys ya, kangen gak sih sama panel? Kangen ya? Kemarin nih kayaknya nih pada seneng banget ya kalian, karena banyak banget asupan dari panel ya. Ya gak sih? Iya lagi, banyak guys kemarin itu asupan dari panel ya. Sampai kayaknya nih lumer-lumer ya asupannya ya. Okay guys, jadi di mana kali ini ya, ada yang menarik perhatian nih ya. Kita ngebahas outfitnya Paul sama Nabila ya. Dimana mereka tuh pakai baju couple lagi nih. Ini kayaknya banyak banget deh baju couple-nya ya. Bercanda. Gak guys, bercanda aja ya. Nah guys, dimana kemarin ya waktu Paul sama Nabila Takia ini naik speedboat ya. Ada yang menarik perhatian ya. Dimana ada salah satu fancam ya. Nabila itu naik guys ya. Otomatis dia ini kelihatan ya bagian belakang bajunya. Nah yang menarik itu ternyata Paul dan Nabila sendiri, mereka ini guys ya punya baju yang sama, yaitu panel ini pakai nomor punggung ya tanggal ulang tahunnya Paul, yaitu tanggal 23. Paul ternyata juga punya nomor punggung 23, jadi bukan cuma 21 aja. Gitu, lucu banget guys, gemesin ya, gemesin loh. Aduh, kode-kodenya panel nih memang selalu menakjubkan loh. Ya gak sih? Jadi harus pinter-pinter nih baca kode-kodenya panel ya. Gemes loh guys. Dan ini gak tahu kenapa kok tiba-tiba Nabila nih kemarin pakai ini jersey bola gitu. Mungkin karena dia happy ya timnas menang gitu kali ya. Pokoknya gemes ya, gemes banget kalau ngelihat mereka tuh. Nih, pokoknya doa yang terbaik ya untuk pertemanan Paul Nabila, semoga tidak pernah asing ya. Jangan dong, karena kan banyak yang sayang mereka ya. Begitu. Nih, ini ya. Keren banget. Ini kompak banget loh guys, mereka bareng tim ya. Karena apa namanya? Ini, mereka tuh bareng-bareng berangkat pulang bareng. Jadi saling jagain lah gitu.